Usai terjerat narkoba, Nia Ramadhani jalani hidup sehat dengan rutin berolahraga. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Setelah keluar dari rehabilitasi dan terbebas dari kasus narkoba, Nia Ramadhani jalani hidup sehat dengan rutin berolahraga. Seperti yang diketahui, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri terjerat kasus kepemilikan narkoba pada 7 Juli 2021. Harus menjalani rehabilitasi, Nia Ramadhani justru mendapatkan ide-ide menarik saat berada di dalam tempat rehabilitasi tersebut. Kecintaannya terhadap golf, Nia Ramadhani sendiri mendapatkan ide untuk mengeluarkan seragam untuk bermain golf nih Sobat Grit. Muncul pada saat kita lagi di rehab. Oh, gitu. Karena aku kayak pengen mau lebih mengajak orang-orang untuk hidup lebih sehat aja, tapi dengan cara yang lebih fun gitu. Karena kalau misalkan golf aja, biasanya kan golf itu teridentik dengan biasanya om-om dan terlalu serius gitu. Jadi pengen ngajak anak-anak muda golf, apa namanya, olahraga golf, tapi bisa fun juga. Selain mendapatkan ide-ide cemerlang di tempat rehabilitasi, Nia Ramadhani juga menuliskan perjalanan hidupnya loh Sobat Grit. Terutama, alasan mengapa dirinya bisa sampai jatuh saat itu. Nah, dikabarkan juga, hasil tulisan dari Nia Ramadhani akan dijadikan buku nih. Lagi mau, jadi di dalam waktu kemarin di rehab itu juga aku nulis tentang semuanya, tentang hidup aku dari kecil, karena banyak banget waktunya kan waktu di sana dan luang banget bisa ngapain aja gitu. Jadi akhirnya aku menulis lah. Nah sekarang pas udah keluar banyak tulisan aku, akhirnya aku ngobrol sama tim gitu, kayaknya mendingan ya udah jadi buku aja gitu. Maksudnya kan banyak orang juga yang bertanya-tanya kenapa sih bisa sampai seperti kemarin gitu. Jadi nanti insya Allah sih tahun ini bukunya akan keluar, karena nulisnya udah selesai, cuman perlu diedit-edit apalah gitu yang lebih bagus. Usai keluar dari pusat rehabilitasi, Nia Ramadhani akui bahwa dirinya rutin berolahraga. Ada berbagai jenis olahraga yang dilakoni oleh Nia Ramadhani, seperti lari pagi, golf, dan juga tenis. Wah, kalau menurut Sobat Grit gimana nih kegiatan baru dari Nia Ramadhani? Yuk langsung tulis di bawah unggahan ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.